the others. Halo semuanya, kawan-kawan, sobat traveler dimanapun kalian berada. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang pantai yang begitu terkenal di Thailand, yaitu Patong Beach yang lokasinya berada di kota Phuket. Oke, sudah terlihat sangat ramai ini di pinggiran pantai pesisirnya. Udah banyak sekali para wisatawan-wisatawan manca ini yang sudah menikmati liburannya untuk berwisata di negara ini. Di sini airnya juga ombaknya sangat bagus, makanya di pinggiran-pinggiran pantai cocok sekali buat untuk para wisatawan untuk berjemur di sini. Ini saya melewati pinggiran pantai sambil melihat nuansa di sini. Aduh, pada bugil semuanya. Oke, para pecinta traveler dimanapun kalian berada, kita kali ini akan membahas tentang Patong Beach. Oke, Patong Beach adalah pantai pertama itu yang di Phuket itu yang dikembangkan untuk melayani wisatawan lokal maupun internasional. 3 km di sepanjang pantai merupakan pusat wisata Phuket dengan pilihan kebanyakan dari akomodasi, restoran, spa, ataupun layanan terkait wisata lainnya seperti tempat belanja dan lain-lain. Getaran yang dirasakan sangat dinamis sehingga memikat lebih dari turis muda ataupun tua untuk menambah wawasan dan pengalaman yang sangat menyenangkan. Bagi para pecinta olahraga, di sini pun juga disediakan nih tempat olahraga seperti olahraga air itu seperti jet ski, windsurfing dan parasailing di sekitaran wisata sini nih. Aduh, saya sudah kepanasan ini keliling-keliling sendirian. Pakai ini kamera, saya cuma pakai kamera ini, kamera handphone buat ngerekam. Jadi maaf semuanya ya kalau agak goyang-goyang di sini. Karena saya lagi sendirian ini jalan-jalan ini, teman saya orang Filipin ini lagi jalan-jalan sendiri. Aduh. Jadi saya cuma selfie ini. Oke, kawasan Thailand yang kawasan selatan. Pantai Patong Beach dan Champon, terus ke Provinsi Sangkola yang berbatasan dengan Malaysia. Kawasan ini sangat terkenal dengan pantai-pantainya yang indah dan pulau-pulau yang masih terawan. Oke, mungkin di video session selanjutnya kita akan bahas tentang itu. Oke, sobat kawula muda, para traveler tercinta, untuk kali ini cukup sekian dulu ya. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas lagi tentang video-video traveler di seluruh dunia.